Sehat-sehat ya. Lihat loh, dia udah langsing lagi loh. Sumpah cantik banget. Sumpah cantik banget. Injek dong. Tapi kan udah gak ada isinya. Makan nanti ya udah. Jadi ya, sehat-sehat sama Nawal. Ya? Malu kakak? Iya dong, kenapa harus malu? Itu kan bentuk tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya. Iya dong, maaf ya, bukan nuduh kan. Kan hanya mencari tahu, mencari informasi. Oke, ya udah jalan ini nih, ngambek-ngambek nih. Gak tahu deh Dede pesan moral apa yang mau Dede sampaikan ke pemirsa di rumah. Jadi, kumaha kakak aja. Apa ya, mudah-mudahan pesan-pesan yang kita sampaikan nyampe ke kalian dan bisa memberikan impact yang baik buat pemirsa dan keluarga. Ya, amin, insya Allah. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah ya kata ya. Kok bicaranya kurang berkenan, bicaranya kurang baik. Ya. Karena kita kan hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih udah mensupport kita semuanya. Terima kasih juga udah mensupport kita dari episode 1 sampai episode sekarang. Kalian luar biasa. Tadi dulu sayang, si El nangis. Ya, tunggu bentar.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.